波罗波总统提醒红白内阁部长和地方首长需在各个领域方面厉行节约，减少浪费，同时呼吁各方确保每一分印尼盾的公共资金都能够达到需要的人手中。Sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.